teman-teman. Perkenalkan, nama tante Tante Ratna. Nah, Tante Ratna di sini enggak sendirian nih, teman-teman. Tante Ratna ditemani sama teman Tante Ratna. Siapa nama kamu? Lucy. Nah, namanya Lucy, teman-teman. Nah, Lucy bawa burung, teman-teman. Nah, ini burungnya Dodo. Kita panggil ya. Dodo. Nah, perkenalkan ya, namaku Dodo. Halo, namaku Kiko. Kenalkan, namaku Kiko. Oke, teman-teman. Sekarang kita dengarkan ya cerita tentang Lucy, Dodo, dan Kiko. Dodo, 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 gimana ya Dodo? Ibu sudah mencari-cari, Dodo tidak ketemu, tidak terlihat juga. Dodo di mana ya? Dodo, Dodo, anak itu kemana ya? No. Ya ibu, kenapa ibu mencari-cari aku? Aku ada di sini ibu. Dari mana Dodo? Ibu dari tadi sudah mencari kamu kemana-mana tapi tidak ada. Iya ibu. Ibu maaf, Dodo tidak mendengar suara ibu memanggil Dodo. Tadi Dodo sedang ada di belakang ibu. Ibu kenapa manggil Dodo? Ada yang Dodo bisa bantu? Eh, Dodo, tadi ibu itu memanggil kamu untuk meminta bantuan. Bantuan apa ibu? Apa yang Dodo bisa bantu untuk ibu? Dodo, tadi itu ibu mau minta bantuan kamu untuk membersihkan rumah karena rumah ini sudah kotor. Kamu mengerti kan Dodo untuk beres-beres rumah? Baik ibu, Dodo akan membantu ibu. Sudah, ibu tinggal memasak dulu ya Dodo. Sekarang aku bingung sekali. Aku belum memberi makan burung peliharaanku, tetapi aku harus menyapu. Disuruh ibu. Aku harus memberi makan burung lalu membersihkan rumah. Oke, aku kasih makan burung dulu ah. No. Hai burung-burungku, ayo kita makan dulu burung, biar kamu tidak sakit, nanti kamu bisa mati. Keren sekali dong Ciko, Dodo hebat kan punyanya Dodo. Ciko mana bisa. Iya, Ciko kan gak bisa merawat hewan karena Ciko tidak mengerti, jadi lupa dikasih makan dan minuman. Itu tidak baik karena semua makhluk hidup harus diberi makanan dan minuman. Aduh, sekarang Ciko sudah mengerti dan memahami. Ciko, sekarang lebih baik kita mak bermain aja yuk. Bermain burung peliharaan kamu, yuk mau nggak? Yaudah, ayo kita bermain burung peliharaanku. Lo 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 la 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 lo 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 lo. Oh, keren sekali ya. Dia naik-naik, aku geli aku. Mari aku pulang dulu ya, Dodo. Dodo, di mana ya, Dodo? Yo, ibu. Dodo ada di sini, tadi Dodo sedang memberi makan burung. Tadi sudah kamu beri makan burung peliharaan kamu. Iya, Dodo. Hah? Jangan sampai lupa telat makan ya, Dodo. Burungnya nanti bisa mati. Oh, ibu, Dodo tidak akan lupa. Maaf ya, ibu, Dodo belum bersihkan rumah. Iya, Dodo. Tidak apa, sekarang kamu bersihkan rumah dulu ya, Dodo. Karena hari sudah sore. Oke, Dok. Jangan lupa ya. Ibu, mau ke dapur dulu ya, Dok. Ya, jangan lupa ya, Dok. Oke. Iya, Ibu. Dodo tidak lupa. Dodo segera membersihkan rumah. Harus mengambil sapu. Aku ambil dulu. Wow, sampahnya banyak sekali. Aku harus bersih-bersih. Biar rumahku bersih. Biar rumahku ini. No.
sebentar lagi akan bersih. Aku akan memanggil ibu. Ah, biar ibu tahu aku sudah membersihkan rumah. Ibu, ibu, ibu. Ya, Dodo, kenapa Dodo? Dodo kenapa memanggil ibu? Emang sudah bersih? Sudah dibersihkan halaman rumahnya, Dodo? Ya, ibu, sudah Dodo bersihkan. Sudah rapi. Ya, gitu, Dodo. Makanya, kalau kamu libur sekolah, kamu harus membantu ibu atau ayahmu. Karena bersih itu indah, Dodo. Dan tidak ada penyakit atau kuman-kuman yang akan mendekati rumah kita kalau rumah kita bersih, Dodo. Ya, ibu. Ibu paham. Makasih ya, Dodo. Sudah mau membantu ibu. Terima kasih ya, Dodo. Ya, ibu. Dodo juga sangat berterima kasih karena ibu mengingatkan Dodo. Nah, teman-teman, itu dia cerita hari ini. Oke, teman-teman, jadi saat kita libur sekolah, kita harus tetap bersih-bersih rumah untuk membantu mama dan papa. Oke, teman-teman, terima kasih. Dadah!